Assalamualaikum semuanya, dimanapun kalian berada coy ya. Sehat selalu buat Anda dan keluarga tercinta. Selamat menikmati puasa Ramadan. Dan juga jangan sampai mokel cuy. Bahasa pojok kampungi uji nyali ya. Bang, mengapa uji nyali? Sebab bagi orang-orang seperti saya yang selalu mokel dahulu ya cuy ya, hal seperti ini tuh seperti melawan hawa nafsu yang sangat mengerikan. Bayangin cuy ya, lu siang-siang kemudian ada iklan ataupun ada di TikTok es doger cuy atau es degan dicampur susu, sama mengerikannya dengan uji nyali ya. Apalagi yang pasti Anda sudah tahu cuy ya, yang di TikTok itu cuy, yang selalu terbuka mengundang suasana dunia. Oke, langsung saja ya kita menuju ke dalam gameplaynya. Di sini kita melawan siapa ya? Di sini kita menjadi support. Jangan sampai lupa, oleh sebab itu tolong sebutkan cuy. Tolong sebutkan sekali lagi bahwa Zaz adalah hero meta 2023 coy. Sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa gameplay kali ini kita harus bermain serius. Dikarenakan apa bang, kita harus bermain serius? Sebab kita akan melanggar hukum monton. Kita selaku sekjen akan melanggar hukum monton. Bang, mengapa kita harus melanggar hukum monton? Sebab ini adalah detik-detik kita naik ke legend. Pasti Anda semua tahu, kutukan epic abadi pasti berlaku. Kutukan epic abadi, ingat ya, jika kita mau naik ke legend, kita akan melanggar hukum monton. Oke, kita fokus dulu mengambil ini. Jangan sampai kita terlalu barbar ya. Jangan terlalu barbar. Bang, mengapa tidak terlalu barbar seperti biasanya? Ingat, sudah saya ingatkan, sebab kita kali ini melanggar hukum monton. Kita akan naik ke legend jika menang, oke? Oleh sebab itu tentunya jangan sampai terlalu mengambil resiko. Kita amankan ini dulu ya. Biar cepat level 4, Pak. Biar cepat level 4. Oke, kita amankan ini dengan cepat. Linknya datang, ngapain kamu link? Linknya ngapain kamu link? Linknya ngapain ini linknya? Linknya ngapain kamu? Malah diam, gue bantai juga lu nanti. Untung saja pak ya, linknya tidak barbar. Kalau linknya barbar kita sudah mati pak. Oke, kita fokus di sini dulu. Kita amankan minionnya. Kita standby di sini sampai level 4 ya. Kalian bisa ke atas atau ke bawah bebas. Jangan dianut gameplay ini, sebab saya ngarang, oke? Langsung kita UTW ke MM-nya. I am coming home kocak, gue bantai lu ya kocak. Kocaknya di sana, kita bantai si kocak. Kita bunuh si kocak. Teknik ancaman pembunuh dewa, lihatlah tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kaditanya kita bunuh juga, tapi dia lolos, tidak apa-apa ya. Yang penting kita mendapatkan si kocak gaming. Bang, mengapa dia bernama kocak? Sebab dia itu suka mengkocak cuy ya. Oke, kita ambil ini dulu lagi. Jangan sampai kehilangan minion. Untuk berjaga-jaga ya, ingat. Kita ambil ini dulu. Kita amankan ini juga ya. Bang, mengapa tidak solo? Wah, ini yang bertanya-tanya lagi. Mengapa tidak solo? Mohon maaf ya, saya tidak bisa solo 100% kayak dulu. Dikarenakan kita tidak bisa main terus pak ya. Mungkin kali ini cukup mythical glory, syukur-syukur bisa 1000 ya. Gak apa-apa. Tapi sekarang bintang saya juga tidak tahu. Tapi tidak apa-apa, santai, kalau menang loss, in the loss in the cut, loss ora umum, oke. Kita bunuh lagi ya si MM-nya habis ini. Kita bunuh lagi si MM-nya habis ini, Pak. Jangan kasih napas ke MM-nya, apalagi kita ini melanggar hukum monton. Detik-detik glory. Detik-detik ke legend maksudnya ya. Kita bunuh nanti si MM-nya. Kita ambil ini dulu. Oke, langsung kita menuju ke arah MM-nya. Jangan kasih ampun MM-nya. I am coming home. Kita bunuh si MM-nya. Kita bunuh si MM-nya. Jangan kasih lolos. Teknik ancaman pembunuh dewa tingkat 2 telah diaktifkan. Teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka. Teknik ancaman pembunuh dewa malah flicker kocak gaming. Si kocak gaming malah flicker pak.
dia melanggar hukum Monton. Dia melanggar hukum Monton. Kita selaku sekjen mampus kau Kadita ya. Dia telah melanggar hukum Monton, Pak ya. Apakah kita akan gunakan teknik itu? Bang, apa itu teknik itu? Teknik itu adalah teknik yang telah diwariskan. Oke, nanti kita bunuh lagi ya. Menggunakan teknik ancaman. Dia telah melanggar hukum Monton. Menghindari teknik ancaman tingkat 2 kita ya. Oke ya, nanti kita bantai ya si MM-nya. Jangan takut. Si kocak gaming itu harus merasakan apa itu teknik ancaman. Kita amankan ini dulu. Cukup ramai juga di sini. Oke, tombak kematian barusan lewat. Barusan lewat, musuhnya sangat ramai sekali. Don't panik. Don't panik, kita tunggu dulu dia. Kita tunggu dulu dia. Oke, mantap ya. Mendapatkan Yin. Ngapain lo Yin? Wah, di sini si kocak gaming. Si kocak gaming ngapain? Telah melanggar hukum Monton dia. Si kocak gaming, teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka. Teknik ancaman pembunuh dewa. Kita dapat Kadita, gak apa-apa ya. Kita dapat Kadita dulu. Si kocak gaming tidak jadi mati. Kita salah naruh Johnny, Pak. Dan juga salah ngeluarin skill 3. Bang, kok bisa salah? Tidak apa-apa, Pak ya. Ingat, sesuai SOP. Sesuai SOP, ingat. Kita selaku sekjen. Kita selaku sekjen Monton. Oke, teman kita mengamankan turtle. Ayam coming, Pak. Tunggu. Kita beli Windtalker dulu ya. Biar semakin kenceng, Pak. Biar apa, Bang, membeli Windtalker? Biar itu ya, akurasi kematian si kocak gaming 100%. Akurasi kematian si kocak gaming 100%. I am coming home. Kocak gaming, ngapain kamu kocak gaming? Ngapain kocak gaming? Saya cinta kocak gaming. Gue bantai lu juga ya. Si kocak gaming sudah mati, Pak. Kita masih mempunyai ulti. Apa yang akan kita lakukan ya? Kita push aja ini dulu. Kita ambil ini ya. Midnya sangat ramai. Jangan ke mid dulu. Jangan ke mid dulu. Kita di sini membunuh si kocak gaming. Dia sudah lewat. Si kocak gaming targetnya. Si kocak gaming. Jangan kasih lolos ya. Kita standby di sini. Dia lewat. I am coming home. Teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka. Ngapain kamu juga link? Teknik ancaman double kill pembunuh dewa malapetaka. Ora umum. Oke. Ora umum cuy. Double kill dari seorang Samuel. Oke. Ingat ya. Oke. Ora umum. Tunggu saya, Pak. Tunggu. Jangan war. Kalau war, tunggu saya ya. Biar kita menang, Pak. Kalau tidak ada saya, nanti kalian rata nanti. Oleh sebab itu. Oke, ada buff ya. Kita ambil aja ini buffnya. Biar linknya semakin darat, Pak. Biar linknya tahu bahwa epic abadi itu nyata. Biar linknya tahu. Wah, mau disampa itu sama si kocak gaming. Si kocak gaming mau menyampa buff kita ya. Kita bunuh saja itu. Si Javier apa si kocak gaming ya. Kita fokus ini dulu, jangan barbar. Oke, di sana terjadi sedikit kerisuan. Di sana terjadi sedikit kerisuan teknik ancaman pembunuh dewa. Apakah kita akan menggunakannya? Si kocak gaming di situ teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka. In the loss, in the cut loss, in the bang bang bang, kita bunuh dulu dia. Ora umum, mantap. Si kocak gaming lolos, tapi kita dapat Javier, enggak apa-apa ya. Si kocak gaming biar kena mental. Si kocak gaming kita bantai nanti. Kita recall dulu ya. Bang, apakah si kocak gaming telah kena mental? Iya, Pak ya. Si kocak gaming ini sudah terkena mental. Saya sudah memastikannya. Oleh sebab itu kita bunuh lagi si kocak gaming. Bang, mengapa saya sulit sekali keluar dari epic? Itu, Pak ya, kalian boleh mabar aja. Biar tidak semakin stres, Pak. Tapi saya ini user solo player, Bang, gimana? Gak apa-apa, Pak ya. Untuk awal-awal season seperti ini, solo sangat bagus, Pak. Timnya dapat bagus, ataupun jelek itu kemungkinan besar itu dapat bagus, Pak. Soalnya apa? Soalnya yang tier-tier epic abadi itu masih di bawah sendiri, Pak ya. Oleh sebab itu, jangan lama-lama di epic, nanti kamu kesalip sama tier abadi epic, Pak ya. Oke, kita persiapkan teknik ancaman dulu ya. Kita persiapkan teknik ancaman pembunuh dewa di sana.
teknik ancaman pembunuh dewanya sudah ready, inspirenya sudah ready, teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka. Kita tunggu teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka MM-nya kemana. Kita bunuh semuanya, lihatlah. Tidak ada damage dari seorang Johnny, lihatlah. Oke, mantap ya. Meskipun kita tidak dapat, tidak apa-apa. Yang penting musuhnya kena mental, bubar semua. Bubar semua, orang umum. Kita mundur dulu ya. Kita mundur dulu, jangan terlalu barbar seperti tadi. Meskipun tidak dapat, yang penting musuhnya pada bubar semua, orang umum. Itu kalau kalian agak bersabar dikit bisa maniak tadi. Tapi tidak apa-apa ya. Kita 8600 med belajar bersama. Di sini kita jangan terlalu serius. Meskipun kita mau naik ke legend, terlalu serius itu tidak baik. Oleh sebab itu tentunya. Oleh sebab itu tentunya, lihatlah mereka semua kita bantai nanti. Kita bantai nanti, fokus dulu ya, ada lot. Fokus dulu, ada lot. Fokus, fokus. OTW, oke, dia mati juga, mantap, double kill tim kita. Linknya juga mati tuh Pak, linknya. Linknya apakah mati, tidak mati ya. Oke, kita main kumpul dulu ya. Meskipun kita ini agak muda, tapi ingat pesan saya, jangan sampai kamu meremehkan musuh. Kita persiapkan teknik ancaman dulu ya. Teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka. Si kocak gaming di situ. Teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka. Teknik ancaman, dia flicker lagi, kocak gaming, kocak gaming. Dia flicker lagi. Dia melanggar hukum monton ya. Dia melanggar hukum monton, Pak. Jangan kasih napas nanti ya. Tidak apa-apa. Ingat, kita di sini belajar bersama. Apabila ada ucapan saya yang kurang berkenan, mohon dimaklumi, Pak. Ingat, mohon dimaklumi. Kita ambil ini dulu buffnya ya. Sudah late game, ada link di situ. Ada link di situ. Oke, tidak dicuri. Ingat, jika ada omongan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebab ini hari puasa, Pak. Oke, mati tuh linknya. Mati tuh linknya, OTW Pak Ayam coming home. OTW, kita bunuh dulu linknya, mantap. Ini kita dapat link, kita punya lot juga. Kita end dulu ya. Legend saya datang. Selamat tinggal epic abadi. Selamat tinggal epic cal abadi. Legend ayam coming home. Oke. Mantap dari seorang estes ya. Teman kita tidak jadi mati. Legend ayam coming home. Kita gunakan teknik ancaman habis ini. Kita gunakan teknik ancaman habis ini. Tunggu inspire dulu. Teknik ancaman pembunuh dewa sudah ready. Teknik ancaman pembunuh dewa sudah ready. Kita gunakan teknik ancaman. Kita pindah dulu Johnny-nya. Kita bunuh semuanya. Lihatlah. Kita bunuh semuanya. Di mana itu? Kita bunuh juga dia. Kita bunuh semuanya. Mantap. Teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka. Zas agung dari Gunung Myoboku alias Gunung Arjuna ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe dan juga komen Legend I am coming home. Legend I am coming home. Sungguh sangat mengerikan Legend. Dan untuk teman-teman yang masih epic abadi dan juga yang stuck di epic abadi, di sini kita belajar bersama, jangan ada yang tersinggung. Semua hanyalah sebatas gameplay bermain dan juga mempererat tali silaturahmi win streak 7. Win streak 7, Pak. Apakah ini yang disebut sebagai menentang epic abadi, melanggar hukum monton tentunya. Kita selaku sekjen mendapatkan itu, Pak ya. Mendapatkan pelayanan khusus dari monton, mendapat tim bagus meskipun kita duo. Oke, jangan lupa untuk bersolawat ya. Ingat, solawat adalah pintu keberkahan menuju sang ilahi menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan juga ingat, salam toleransi. Kita ini agama Islam dan juga agama Kristen, Hindu, Buddha dan sejenisnya. Mohon maaf bila ada salah, salam sukses.